Ke informasi selanjutnya, Saudara, akibat cuaca buruk, kapal motor Agung Samudra kandas di perairan Gilimanuk, Bali. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dengan menggunakan perahu motor, sebanyak 42 penumpang dan 16 ABK KM Agung Samudra yang kandas di perairan Gilimanuk, Bali dievakuasi oleh petugas Basarnas. Sebelumnya, KM Agung Samudra yang hendak berlayar dari Pelabuhan Ketapang ke Gilimanuk kandas setelah terseret oleh angin kencang dari dermaga ke perairan yang dangkal. Seluruh penumpang dan ABK berhasil dievakuasi oleh Basarnas dalam kondisi selamat. Sementara itu, untuk memindahkan kapal, petugas harus menunggu air laut pasang. Kaitan dengan adanya kapal kandas di pelabuhan penyeberangan Gilimanuk Ketapang, tepatnya kurang lebih sekitar 1 mil dari pelabuhan Gilimanuk menuju ke arah barat, tepatnya di sebelah utara. Jadi kejadian tersebut dilaporkan pada pukul kurang lebih 14.00. Jadi kami bersama tim SAR gabungan melaksanakan evakuasi penumpang yang bertempat di pelabuhan Gilimanuk dengan penumpang berjumlah 42 orang dan ABK 16 orang.